Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda tanaman saya, dan ini adalah tanaman bayam yang kondisinya saat ini adalah daunnya menguning. Nah, apa penyebab daripada daun menguning ini? Disebabkan karena nutrisi yang ada pada tandon itu mengalami kekurangan. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Namun sebelum kita lanjut pada videonya, silakan bagi sahabat Naiko Hidroponik yang belum subscribe, silakan di subscribe, like dan share agar video ini bisa memberi manfaat kepada para petani, khususnya petani hidroponik. Lihat bahwa kondisi daun daripada bayam ini agak kuning. Ini disebabkan karena kemarin karena terlalu panas, sehingga kami memberikan nutrisi kepekatannya di bawah sekitar 1000 atau sekitar 800-an, sehingga posisi daripada tanaman kami ini mengalami kekuningan. Nah, kenapa kami memberi nutrisi dengan ukuran yang sangat rendah? Itu disebabkan karena penguapan air sangat tinggi, sehingga untuk mengurangi terjadinya pemborosan daripada nutrisi, kami memberikan nutrisi kepekatannya sangat rendah, sehingga terjadi apabila terjadi penguapan air pada tandon atau nutrisi itu karena memang panas, jadi proses penguapannya sangat tinggi, sehingga menyebabkan tandon yang biasanya ukuran tandon kami hanya diisi dengan, nah, bisa dilihat di sini bahwa ini kemarin kami isi hampir penuh, tapi hari ini sudah tandonnya sudah sangat berkurang, tandonnya sedikit sekali. Nah, kondisi ini memang terjadi apabila kebun, apabila terjadi memang panas yang cukup tinggi, sehingga terjadi banyak penguapan. Nah, memang kami sengaja di daerah pinggiran tandon itu ada terdapat rumput-rumput, fungsinya untuk melindungi tandon dari sinar matahari, sehingga tandon bisa, sehingga air yang ada pada tandon itu tidak mengalami yang namanya panas. Ini satu tandon dengan bayam tadi. Tapi Anda lihat di sini seperti selada sama pakcoy itu saya gabungkan, dan pertumbuhannya cukup bagus. Anda bisa lihat ini pakcoy hampir merata pertumbuhannya. Karena memang pakcoy itu adalah tanaman yang penyerapan nutrisinya cukup bagus, karena dia memiliki banyak akar. Yang ini akarnya pakcoy itu kan memang sangat banyak. Anda bisa lihat akar pakcoy itu banyak sekali, sehingga dia mampu menyerap nutrisi dengan baik. Dibanding dengan bayam, bayam sangat sedikit akarnya, sehingga penyerapan nutrisinya itu tidak begitu maksimal dibanding dengan pakcoy. Makanya Anda lihat di sini bahwa pertumbuhan pakcoy dengan bayam itu berbeda, sangat berbeda. Sehingga memang bayam harus kita tanam dipisahkan sendiri dengan pakcoy. Namun ini memang kami uji coba. Kami coba dulu pertumbuhan dan perkembangan kalau digabung seperti apa. Nah, ternyata setelah kami lakukan uji coba, bayam tidak bisa disandingkan atau digabung dengan pakcoy. Anda bisa lihat di sini. Ini pakcoy saya cukup bagus pertumbuhannya. Nah, nanti kita akan lihat lagi bagaimana tanaman bayam yang kami pisah sendiri dengan tandon tersendiri. Nah, coba Anda lihat, ini adalah bayam merah yang memang kami pisahkan sendiri
khusus, dia tidak digabungkan dengan tanaman apapun, hanya sendiri, pertumbuhannya cukup bagus. Dan Anda bisa lihat tanamannya mulai pertumbuhan cukup subur. Namun memang untuk daun yang sedikit pucat itu disebabkan karena memang kekurangan nutrisi, tapi kemarin kami sudah tambahkan sehingga terlihat mulai berwarna merah kembali. Dan saya pikir ini gampang diperbaiki, nanti 2-3 hari sudah bisa normal apabila kita memberikan nutrisi secara maksimal. Ini Anda bisa lihat cukup bagus dibanding dengan pertumbuhan daripada bayam hijau tadi. Ada salah satu yang menonjol. Nanti kondisi bayamnya, daunnya nanti akan seperti ini, cukup besar nanti apabila sudah mencapai, karena ini tanaman yang lebih awal saya tanam dibanding dengan tanaman yang ini. Nah oke, sahabat Naiko Hidroponik, sedikit informasi yang kami berikan kepada Anda, dan mudah-mudahan informasi ini bisa memberi manfaat kepada Anda semua yang mungkin lagi mengusahakan atau lagi bergelut dalam dunia hidroponik. Oke, sekian dulu video kami kali ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam hijau, salam pertanian.